Abu Hurairah ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Abu Hurairah ni macam kita sebutlah, dia masuk Islam lewat. Bila dia masuk Islam lewat, yang ni saya nak kena terang sikit, ulang kadang-kadang. Kerana isu ni akan kita tengok dibangkitkan oleh ramai orang, para pengkritik hadis pada zaman ini. Kerana pada zaman ini, ilmu hadis ni, dia bukan akan berhadapan dengan isu sanad, isu rawi yang daif ataupun rawi yang tidak siqah, ataupun rawi yang matruk atau rawi yang kadzab, rawi yang pendusta. Tetapi dia akan menghadapi satu isu yang dia panggil sebagai isu matan, iaitu tentang kritikan terhadap matan-matan hadis. Even though benda tu pada zahirnya nampak macam, pada zahir sanadnya sahih, tapi akan berlaku banyak isu tentang matan-matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah isu yang dibangkitkan di dalam internet dan seumpamanya. Kita akan tengok golongan-golongan pengkritik sunnah, mereka bukan kritik masalah rawi di sudut latar belakang jarah wa ta'dil, kerana mereka tak menguasai benda tu. Tapi mereka biasanya akan pertikaikan bagaimana hadis-hadis itu telah tanakut, telah bertentangan dengan fakta, dengan realiti, dengan sains dan seumpamanya. Dan ini memerlukan banyak kemampuan untuk menjawab dan memahami banyak latar berhubung dengan ilmu hadis itu sendiri. Dan sebahagian student, ni ada student master saya ni, mereka ambil master dengan saya, dia akan tahu tentang ilmu naqdul mutun atau textual criticism, di mana kita bahaskan tentang teks yang nampaknya macam tak serasi dengan beberapa nas Al-Quran. Sebahagian teks itu mungkin diriwayatkan oleh sebahagian, ada beberapa orang sahabat ataupun beberapa orang di kalangan tabi'in, tetapi ternyata ia bukan bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk isunya ialah beberapa riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun Abu Hurairah ni dia sahabat, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita tak kata sahabat ni berdusta. Kita panggil sahabat ni adil. Adil maksud mereka tak berdusta. Maksud adil pada sisi, pada sahabat itu adil, yang kita maksudkan bagi sahabat, bukan bagi rawi lain. Bagi sahabat maksudnya mereka tidak berdusta tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalatus sahabah bi ta'dilillahi wa rasulihi, keadilan sahabat itu telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti mana kata ulama-ulama hadis, kata Al-Khattabi, kata selain daripada beliau, kata juga Al-Imam Ibn Kathir dan selainnya. Okey. Tetapi ada ke tak kemungkinan sahabat ni kadang-kadang dia riwayat tu dia keliru? Bukan kerana dia bohong, tapi dia terkeliru. Ada kadang-kala pernah berlaku. Umpamanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia riwayatkan hadis, dia kata Nabi tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrim. Nabi berkahwin dengan Maimunah dalam keadaan Nabi itu berihram. Ibn Abbas keliru dalam hal ini. Kerana sahabat lain dan melalui riwayat lain yang sahih, Abu Rafiq, yang menjadi perantara antara dia dan Nabi, dia menyatakan Nabi kahwin dengan Maimunah dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan berihram. Dan Maimunah sendiri sebut benda itu. Jadi telah berlaku keliru pada Ibn Abbas. Bukan dia tipu, tapi dia keliru. Tapi kekeliruan itu disebut di dalam Sahih Al-Bukhari. Maksud statement, kenyataan Ibn Abbas itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tapi kita bila kita banding,
Kita tahu bahawasanya Ibn Abbas mungkin keliru, kerana dia ketika itu walaupun Maimunah adalah merupakan mak saudara dia, tapi dia muda sangat masa itu. Dia budak lagi dalam riwayat. Abu Hurairah radhiyallahu an merupakan satu orang yang sahabat Nabi yang berjasa, minal mukatsirin, di kalangan orang yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan dia yang terbanyak. Hadis yang dia sendiri ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mungkin tidaklah banyak. Ada tapi banyak juga, tapi tidak sebanyak yang dia riwayat itu. Sebahagian hadis itu dia ambil daripada sahabat yang lain. Yang mana sahabat yang lain itu sebut, dia ambil. Lalu dia riwayatkan. Bila dia ambil dari sahabat lain, ada beberapa perkara berlaku. Kenapa dia ambil dari sahabat lain? Sebab dia dengan Nabi berapa tahun saja. Jadi cerita-cerita yang awal hak Nabi sabda dulu, Nabi buat, Nabi apa, dia tak tengok. Dia ambil daripada sahabat lain. Tapi apabila dia narrated benda itu, apabila dia meriwayatkan benda itu, dia transmitted benda itu, dia riwayatkan benda itu, dia tak mention nama sahabat yang diambil. Dia akan kata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah. Terus dia sebut macam tu. Ni saya nak faham, ni satu ilmu, kena tengok pelan-pelan boleh faham. Kalau tidak lambat, kena buat master lain dengan dia. Dia tak mention benda tu. Bila dia tak mention benda tu, untuk dia boleh, sebab status dia tu sahabat. Kenapa boleh? Kerana kita tahu, walaupun dia tak sebut daripada sahabat mana dia ambil, sekalipun kita tak tahu daripada sahabat mana dia ambil, semua sahabat adalah benar, tak bohong. Tak tahu pun tak menjejaskan maklumat, kerana dia tak bohong. Kita sebut yang ni dia panggil marasil as-sahabi. Kata mursal sahabi. Yang ni status ni marasil sahabi. Sahabat meriwayat secara mursal dalam ilmu. Tetapi tabi'i, anak murid sahabat, tak boleh buat benda ni. Orang yang bukan sahabat, yang hanya mengambil ilmu daripada sahabat, dia pun tak boleh buat. Dia pun tiba-tiba langkau skip, tak sebut nama sahabat, terus mereka sebut, qala Rasulullah, anna Rasulullah, berkata Rasulullah, bahawa Rasulullah, apa saja mereka sebut, tanpa ada perantara antara dia dan Nabi, tak boleh. Dia akan lemah riwayat itu. Sebab apa? Sebab tak boleh. Sebab sahabat kalau dia ambil, dia hanya akan ambil di kalangan sahabat. Tapi tabi'in, ada kemungkinan dia pun ambil di kalangan tabi'in juga. Sedangkan tabi'in ini, anak murid sahabat ni, dia tak sama macam sahabat. Sahabat semuanya status agama bagi adil. Sementara anak murid sahabat, ada yang adil dan ada yang tidak. Ada yang tidak adil. So bila dia tak mention, dia tak sebut, dia tak habar, ahli hadis akan tarik handbrake. Sebab takut dia ambil di kalangan mereka yang tidak adil, ataupun tidak sampai, tidak mampu mengangkat hadis itu kepada status sahih. Maka mursal mereka ni tak diterima pada rajihnya, walaupun ada perbincangan panjang dalam pandangan mazhab Syafi'i dan seumpamanya. Kecuali satu orang, satu dua orang yang dianggap memang kalau dia tak mention tu, kita rasa dia tak ambil pada orang lain lah. Contohnya Sa'id bin Musayyib, dia menantu Abu Hurairah. Kalau dia kata Nabi kata tu, kita tahu dia ambil pak mentua dia kot. Yang lain tu al-hadis berhati-hati. Ni saya bagi ilmu panjang sikit. Tak masuk ada ni, sementara nak tunggu 9:30. Okey. Bab ini sekalipun sahabat, tentu kena yang ni dia tinggi sikit ilmu hadis. Sekalipun sahabat tu dia tak tipu, tapi dia ada possibility, dia ada kemungkinan untuk dia tersilap. Bukan dia bohong, seperti Ibnu Abbas tersilap tadi. Satu lagi dia ada kemungkinan,
bila dia ambil hadis itu daripada sahabat lain, orang seperti Abu Hurairah, kadang-kadang dia ambil matan tapi dia tak ambil konteks hadis. Maksudnya dia ambil perkataan Nabi saja, dia tak ambil latar cerita perkataan itu. Sebab itu Aisyah banyak mengkritik riwayat Abu Hurairah. Contoh, bila Abu Hurairah riwayat waladuz zina syarrus thalath, anak zina penjahat yang ketiga. Yang ni pak dia jahat, mak dia jahat, dia penjahat yang ketiga. Aisyah kritik Abu Hurairah riwayat ni. Aisyah kata Abu Hurairah tu salah, dia tak faham. Ada seorang duk maki Nabi, kata Aisyah. Kata kat Nabi macam-macam. Kalau orang habaq pada Nabi, wa ma'ama fihi wa huwa waladuz zina. Rasulullah dia ni, di samping apa yang dia dok buat, dok kata kat Nabi, dia ni anak zina. Orang habaq kat Nabi, kata Aisyah. Nabi kata, idzan huwa syarrus thalas. Kalau macam tu, dia nombor tiga jahat. Dah lama pak dia dulu dah buat salah dah. Dia buat salah juga. Bukan kerana dia tu anak zina jahat tiga, dia dalam kes tu. Macam kita kata, mak pak dia dulu pun tu, dia tiru mak pak dia. Ataupun kita kata dia buat benda yang sama lah. Bukan kerana dia anak zina, maka dia jadi jahat yang ketiga. Tapi, cara Abu Hurairah riwayat tu, menyebabkan orang akan sangka, anak zina ni semua jahat. Tapi Abu Hurairah tak salah. Tapi dia riwayatkan di luar daripada konteks, dan luar daripada latar cerita. Namun kita ada orang seperti Aisyah radhiyallahu anha dan seumpamanya kritik riwayat-riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan selain daripada Abu Hurairah juga. Satu lagi, ni daripada dengar ni kena teliti, sekali jangan tak faham. Ui, macam mana ni kata kat Abu Hurairah pula dah? Itu mengaji, jangan lena, orang cerita apa. Satu lagi, saya sebut dah itu. Orang Arab ni, dia pun ni tak biasa sebenarnya dengan ilmu bertulis ni. Ilmu teks, manuskrip, transkrip ni, dia pun tak biasa. Dia pun ada ilmu panah, ilmu kuda, mereka ada syair. Syair pun tak bertulis, semua duduk dalam kepala penyair. Tapi oleh kerana orang Arab ni, dia punya kelebihan dia. Di segi ingat ni, kuat ingat. Ratusan bait syair tu, mereka ingat. So bila penyair-penyair bangun di pasar ni, macam dia orang punya pusat center, pasar seni, Unqaz dan Majaz. Tu kita kata ada Majaz, Unqaz dan Majaz. Bila bangun berdiri baca syair, yang duduk di bawah dengar syair ni menikmati kelazatan syair. Seni. Bahasa ni sebenarnya bagi orang yang ni, dia akan rasa seni. Sebab tu orang dulu menghayati para pujangga, menghayati irama syair. Orang yang tak ada seni ni kerah jiwa dia. Makan toyo, I love you. Apa? Dia kata pantun moden. Dia menghafal, tapi dia tak terbiasa dengan cerita. Dia tak ada Bible, dia tak ada Taurat, dia tak ada Injil. Dia ada cerita Nabi Allah Ibrahim AS yang dia tengok ritual secara praktikal. Amalan Nabi Ibrahim tu yang dia tengok tu, dia nampak lah. Tapi siapa yang ada benda ni? Ada Taurat, ada Injil, walaupun telah diubah. Ada Talmud, siapa ada? Yahudi, Jew. Bila Yahudi, pada awal Nabi cuba bezakan antara orang Islam dan Yahudi supaya tak masuk ni, elemen ni tak main. Sagi kau tidak, mereka tupi
pi export hak depa masuk memang keliru. So Nabi suruh ada perbezaan dalam pakaian, janggut, supaya adanya identiti bagi orang Islam. Kalau tak ada identiti, dia tak boleh bina tamadun. Sebab tu kita gagal bina tamadun. Sebab apa? Sebab kita rasa bangsa yang rendah diri. Orang Islam hari ini, Arab, dia tak boleh bina tamadun. Sebab melainkan dia balik, kenapa Arab? Dulu ada Rom, ada Parsi. Kenapa Arab tak boleh bina tamadun? Sebab dia tak ada identiti. Sekejap-sekejap dia nak ikut Rom, sekejap-sekejap dia nak ikut Parsi. Dia tak ada identiti. Tapi Europe, kenapa hari ini bangsa-bangsa Arab tak boleh? Sebab saat-saat kalau kita pergi airport dah cakap, kalau kita cakap orang putih, dia layan kita cakap Arab, dia rasa tak standard. Ibn Khaldun di dalam tulisannya menyebut bahawasanya bangsa yang dijajah sentiasa rasa rendah diri dan condong untuk ikut bangsa yang lebih kuat. Sebab itu bila orang Melayu dia kena jajah dengan British, ketika dia mana ikut British? Sampai hari ini pun kan? Dan British itu sendiri telah berjaya set up identiti dia. Bangunan British, pentadbiran British. Amerika juga demikian. Tapi bila kita nak ikut dia, kita tak boleh bina tamadun. Sebab itu bila Nabi mari, Nabi kata Khaliful Yahud wal Nasara. Berbezalah dengan Yahudi dan Nasara. Sehingga mereka berbeza, lalu mereka mencari makna kepada hakikat diri mereka. So mereka menjadi umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Litakuna syuhada'a 'alan nas. Supaya kamu menjadi saksi kepada sekalian manusia. Itu maksudnya. Jadi bila mereka nak meniru, tak boleh. Nabi suruh bezakan. Okey, mereka bezakan. Tapi bila lama Nabi dah wafat, orang Yahudi juga masuk Islam. Bila orang Yahudi masuk Islam, orang Yahudi ni terpelajar, dia are learned people. Sebab dia orang ada, khususnya hak sebahagian yang masuk tu terpelajar. Bila dia masuk, dia bawa juga bersama dengan dia maklumat dia semasa Yahudi. Saya nak bagi faham sikit. Not exactly macam tu, tapi nak bagi faham. Orang Melayu dia dulu Hindu. Bukan semualah, ada yang Hindu. Kerajaan Majapahit dan seumpama. Bila dia masuk Islam, dia Islam tapi dia ada sikit dia bawa. Beras kunyit, tepung tawak, kan? Dia bawa mat, bersanding. Cuma kadang-kadang dia transform benda tu bagi jadi macam harmoni sikit lah. Tapi identiti tu dia bawa. Cerita tu, sebab tu orang Melayu dibendang cerita, jangan kata kat tikui, jangan kata kat gajah. Pasal tikui dengan gajah ni pelambangan tokong Hindu. Walaupun dia tak niatlah nak membesarkan Hindu, tapi maklumat tu ada bermain dalam kepala dia. Dia transfer generation by generation. Satu generasi kepada satu generasi, pisahkan benda, pindahkan benda tu. Tapi dia orang yang masuk Islam ni, dia orang bukan macam tu. Dia orang memang dia orang baru saja Yahudi dia masuk Islam. Dan sebahagian maklumat yang ada Yahudi itu pun valid juga, betul juga. Riwayat-riwayat ni yang mereka bawa ni dinamakan dengan Israiliyat. Okey. Saya nak faham supaya nak jawab sebahagian persoalan yang ditimbulkan ni. Jadi banyak benda bila dia Yahudi, dia baca dalam Quran, saya buat contoh banyak. Dia baca Quran cerita Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam. Oh, dia kata Yusuf memang ada dalam Taurat. Dalam Old Testament ada Yusuf. Jadi bila baca Yusuf Quran ni, dia sebut nama Yusuf. Nama yang lain tu dia tak sebut. Dia sebut saudara-saudara Yusuf, ikhwatu Yusuf. Dia sebut aku Yusuf, saudara Yusuf,
Dia sebut Imratul Aziz, isteri menteri itu. Tapi dia tak sebut isteri menteri itu nama apa. Quran tak sebut. Tapi Taurat sebut, mungkin bukan Taurat ataupun di dalam Talmud lebih detail, ataupun sebahagian di dalam Old Testament, Taurat lah sebahagian menyebut, namanya Zulaikha. Dipin ataupun cerita mulut ke mulut Yahudi, namanya Zulaikha. Yang saudara dia tu nama dia Bunyamin. Quran tak sebut. Quran tak sebut. Jadi bila orang Islam baca, Yahudi pun masuk Islam, yang masuk tu kadang-kadang orang ada ilmu, seperti Ka'abul Ahbar. Ka'abul Ahbar, ini orang ada ilmu. Seperti Wahab bin Munabbih, ini orang yang ada ilmu, yang masuk Islam di kalangan Yahudi. Bila orang baca, oh, dia kata sebenarnya yang tu yang dia tak sebut nama tu, namanya Zulaikha. Jadi, orang Islam pun, orang Arab tak ada maklumat. Orang Arab ilmu, dia pun Quran saja. Tapi dia macam satu edisi ataupun satu komen tambahan kepada maklumat tu. Tapi kita tak tahu betul ke salah. Boleh jadi nama dia Zulaikha, boleh jadi juga nama dia orang lain. Tapi nak kata bukan Zulaikha pun kita tak ada bukti. Nak kata Zulaikha pun kita tak ada bukti. Sebab tu Ibnu Katsir dia akan condong menyebut benda ni, dia kata hadza ma la ukazzibuhu wa la usaddiquhu. Ini benda yang aku tak boleh kata salah, tak boleh kata betul. Pasal dia sekadar nama. Ada benda Quran tak sebut nama, tapi hadis sebut nama. So, settle. Contoh. Seorang lelaki yang pergi bermusafir dengan Nabi Musa AS. Yang Tuhan bagi min ladunna ilma. Di sisi kami ilmu. Yang diorang sebut sebagai ilmu laduni tu. Quran tak sebut nama dia. Tetapi di dalam riwayat Al-Bukhari, di dalam sahihnya, dia bagi tahu namanya Khidr. So, Nabi bagi tahu. So, kita confirm nama dia Khidr. Di dalam kitab Yahudi pun nama dia Khidr. Settle. Tetapi dalam kes Zulaikha, Bunyamin, tak disebut nama dia apa. Nak kata salah pun tak boleh, nak kata tak betul pun tak boleh. Malakul maut, Quran tak sebut. Quran kata malakul mautil ladhi ukkila bikum, malaikat maut. Tapi riwayat Yahudi kata nama dia Israel. Dan lagu Nasyid pun kata bila Israel. Okey. Tapi kita nak kata salah pun tak boleh, nak kata betul pun tak boleh. Cuma kadang-kadang ada benda tu dia pilajak daripada sekadar maklumat banyak tu, dia lebih sikit. Zulaikha ni lepas daripada tu pi kahwin pula dengan Nabi Yusuf. Yang ni tambah luar daripada teks Al-Quran. Al-Quran okeylah, cerita tu ada, nama tak ada. Yang ni cerita pun tak, tak ada. Daripada bini menteri pergi jadi bini Nabi Yusuf pula. Akhirnya bahkan sebahagian Zaid bin Aslam dikatakan mengambil riwayat daripada Israiliyat, nyatakan Zulaikha Nabi Yusuf jumpa dalam satu jadi dah tua. Tanya Zulaikha. Kemudian macam mana baca doa apa, jadi muda balik. Lalu menikah balik. Jadi semua orang tahu Zulaikha dengan Yusuf. Dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang disebut dalam Kad Kenuri. Satukanlah hati apa? Hatiku seperti mana kau satukan dengan Yusuf dan Zulaikha. Okey. Dari segi latar ilmunya demikian. So yang ni confirm Israeliat. Kita, we cannot take it. Kita tak ambil. Ada kisah? Kita tak ada. Tapi nama-nama tadi, tak berapa jawab lah. Sekadar nama, jalan cerita, lebih kurang. Kan? Okay. Orang Arab. Tuan-tuan faham ni? Sekali saya cerita seorang-seorang, payah ada petang mengaji malam ni. Orang Arab
Bila Islam datang, Islam suntik semangat ilmu. So dia orang eager nak dapatkan ilmu ni. So bila ada orang Yahudi masuk Islam dan Yahudi hurai beberapa benda yang ada dalam Taurat dan Injil. So sebahagian mereka sangat suka mendengar cerita ni. Pi dengar Ka'ab al-Ahbar. Pasal cerita ni menarik lah. Ka'ab kata dalam kitab kami kata, dalam kitab kami kata. So mungkin tak semestinya mereka terima, tapi satu cerita lah. Salah seorang di kalangan peminat cerita-cerita ini ialah Abu Hurairah. Tentu faham? Okay. Abu Hurairah ni bila dia banyak cerita ni, dia pergi ceramah ataupun dia cerita, anak-anak murid dia ramai. Dia kadang-kadang dia dalam ceramah dia cerita apa yang dia dengar daripada Ka'ab al-Ahbar. Dia kata diceritakan bahawasanya begini begini begini. Dia cerita-cerita tu. Cerita tu dia bukan ambil daripada Nabi, dia ambil daripada Ka'ab. Anak murid Abu Hurairah sometimes dia confused. So mereka sangka cerita-cerita yang bersifat zaman dulu ni Abu Hurairah ambil daripada Nabi. Lalu bila mereka riwayat, mereka kata daripada Nabi. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Kita yakin Abu Hurairah tak kata daripada Nabi. Hak mana yang dengar tu, dia tersalah sangka. Dia sangka daripada Nabi. Maka beberapa cerita yang agak ganjil ditolak oleh sebahagian para ulama, termasuk Al-Imam Al-Bukhari, bukan ulama-ulama baru ni, Bukhari dan seumpamanya, kisah-kisah Abu Hurairah, dengan mereka akan kata barangkali Abu Hurairah ambil benda ni daripada Ka'ab al-Ahbar. So Nabi mungkin, pasal nampak macam pelik sangat cerita tu, macam tak serasi dengan untuk diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham? Itu bukan tuhmahan terhadap Abu Hurairah, tetapi kekeliruan kepada orang yang mendengar riwayat Abu Hurairah. Siapa yang kena buat kerja ni? Habis tu macam mana ni? Itu peranan ahlul hadis. Sebab tu kita mengaji, bukan kita baca buku saja. Okay.